kepada seseorang sebuah bangunan tinggi yang ada 140. Jadi kita cuba lukislah bangunan ini, tinggi dia 140 meter tinggilah bangunan ini. Bangunan inilah dari atas tanah lah. Atas tanah lah 140 tinggi. Dari puncak bangunan itu, puncak maksudnya puncak lah, puncak, puncak, puncak bangunan ini. Dari puncak bangunan itu sudut tunduk sebuah kereta. Okey, ada satu kereta di sini. Kereta di sini ya. Dia tengok di atas ah. Tengok di atas. Ini mesti 90 aja lah. Puncak tengok di atas. Kereta tunduk ada 55. Jadi kita tahu lah tunduk dan ini ada sama saja. Tunduk ada inilah. Ini tunduk. Sebenarnya tunduk dan donggak sama saja. Jika tak tahu tunduk atas, ini bukan tunduk. Sini bukan tunduk. Tunduk mesti daripada tanah ke tengok bawah. Tanah tengok bawah lah. Jadi tunduk sini dan ini sama. Jadi sini 55. Sini mesti 55. Jika you tak tahu, letak saja tonggak kanan. Nah, kita tak dapat ini, cari segitiga ini. Kita mesti cari yang ini. Ini adalah sama Z. Pengwan. Sudut ini sama. Kita boleh cari soalan kata apa? Cari jarak kereta dari tapak bangunan itu. Tapak ni, tapak lah. Jarak dia, nak cari jarak kereta dari tapak. Okey, jadi kita nak tahu ini. X tak tahu. Sudut tak. Jadi kita boleh pakai ini. Kita tahu ini adalah, sini adalah O lah. Ini opposite. Sini opposite. Ini H. Sini ada S lah. Garisan paling panjang OS. Jika nak nilai-nilai ini mesti ada. Nilai ini tahu. Dan nilai ini perlu cari. H tak ada guna. Sebab bukan caranya cari H. Dan tidak ada nilai, kita nak pertama pakai. Jadi OS. Kita tahu OS adalah, OS tentu orang suka tangent. Jadi kita buat tangent lah. Tangent 55 sama dengan OPS. O adalah 140. S adalah X. Tak tahu. Kita selesai ini lah. Masuk ke kereta. Tangent. Bukan tabloid sheet lah. Kita sebut tangent 55. Alpha sama dengan 140 bagi alpha X. Shift call, shift call. Tunggu ha. Okey, kita dapat 98. Jawapan X adalah 98. Dalam bentuk cm lah, meter. Okey, meter. Jawapan adalah C.